Halo semuanya, masih bersama saya Yuni. Ngomongin parfum, kali ini parfum dari Elisab. Saya so far baru punya dua ya, yang Royal sama yang Le Parfum Essentiel. Yang Le Parfum Royal ini saya beli pertama kali itu akhir tahun kemarin ya, 2019 ya. Terus ini yang terbaru banget, yang terakhir, yaitu Essentiel. Yang pertama yang dikeluarin itu Le Parfum, itu saya belum coba, tapi saya udah order ukuran kecil, cuman mau nyoba aja. We will see. Cuman ini yang Royal saya suka banget, benar-benar suka. Kalau dilihat dari namanya Royal, saya udah nebak semenjak saya lihat ininya parfumnya, pasti ini ada note orientalnya, dan benar aja. Dia note-nya apa aja ya? Yaitu di dalamnya ada Mandarin Essence, ada Turkish Rose ya, ada Bulgarian Rose, ada Lebanese Neroli, terus Patchouli tentunya dari Indonesia, terus Indian Santal, sama terakhir Amber dan Vanilla. Oke. Okay. Oh ya, saya lupa untuk packagingnya. Packagingnya sama dua-duanya ya, yang Royal sama Essential ini. Cuman warnanya aja yang beda. Oke. Okay. Belakangnya juga. Saya suka dua-duanya bentuknya. Nah, untuk Royal ini, kalau kita baru sniff aja dari botolnya, itu yang benar-benar ketara banget di penciuman saya, itu ada dua note-nya. Yaitu wangi-wangi segar dari Mandarin Essence-nya sama patchouli-nya. Benar-benar enak banget, dan benar-benar memang ke apa ya, kecium banget note orientalnya. Nah, walaupun tadi udah saya bilang banyak note-nya, ada mandarin, ada dua bunga mawar, neroli, patchouli, santal, amber dan vani, tapi buat saya cuman apa ya, kayak cuman ada beberapa note aja yang benar-benar lebih kuat di parfum ini, yang lainnya nggak kedeteksi di saya. Makanya awal penyemprotan ini yang kecium wangi segar, dan segernya ini citrus ya, dari mandarin essence-nya segar, dan tapi bertahan cuman beberapa menit aja ya, kira-kira mungkin 15 menitan well, kira-kira segitu. Abis itu mulai buat saya langsung kecium wangi patchouli-nya. Nah, patchouli-nya ini oriental tapi agak sedikit manis, mungkin karena ada sentuhan vanilanya ya. Jadi campuran patchouli vanilla. Untuk saya yang lainnya nggak kedeteksi sama sekali, kayak misalnya bunga mawar saya nggak begitu mencium, apalagi neroli, amber, santalnya. Jadi benar-benar ini mandarin dan patchouli. Patchouli yang mungkin lebih creamy karena ada vanilanya. So, saya suka banget. Buat kalian yang suka wangi patchouli, apalagi ini tentunya dari Indonesia ya sumbernya. Jadi buat kalian orang Indonesia yang tahu banget wangi patchouli Indonesia yang tumbuh di negara kita, pasti kalian suka banget ini ya. Patchouli sama vanilla ya. Segera apa namanya, dari mandarinnya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lama, jadi buat saya itu nggak terlalu penting ya. Yang penting ini benar-benar wangi patchouli yang creamy. Oke. Dan yang saya suka ini benar-benar tahan lama di kulit saya, sekitar 10 jaman ada gitu loh. Hari ini saya pakai dari jam 4 pagi ya, jam 4 pagi sampai sekarang jam hampir jam 3 sore. Berarti lebih dari 10 jam dong ya. So, benar-benar saya suka banget, tahan lama. Dan nggak apa ya, projection-nya lumayan, lumayan oke. Okay. Apalagi jam-jam pertama yang nggak perlu apa menghirup benar-benar urat nadi kita. Karena memang projection-nya itu benar-benar lumayan luas ya. Jadi, cuman begini aja. Udah kecium, nggak perlu nyium urat nadi untuk cari-cari wanginya, enggak. Tapi ini mungkin udah mulai menurun ya, di atas 10 jaman ini udah mulai menurun, jadi harus mencium. Tapi enggak, belum sampai ke arah skin scent ya, belum benar-benar pudar.
So buat saya, untuk ukuran parfum designer ya, Elisab yang Le Parfum Royal ini, benar-benar saya puas ya. Karena memang di atas 10 jam itu lumayan lama dan lumayan langka ya. Lumayan langka nyari parfum designer yang setahan ini gitu loh. Untuk minimal 8 jam aja saya udah puas banget, apalagi ini lebih ya. Oke. Dan wanginya juga saya suka ya. Buat saya mungkin ini kan parfum cewek ya. Saya rasa buat cowok juga bisa karena patchouli itu yang namanya oriental kayaknya bisa dipakai cewek atau cowok. Lagi pula untuk bunga mawarnya sendiri notnya saya nggak begitu deteksi. So ini benar-benar parfum yang apa ya? Yang subtil sih enggak, versatile sih enggak, karena memang masih kecium sama kita karena projectionnya itu luas. Tapi yang enggak ngejegrak, enggak menyengat. So ini in between, jadi benar-benar aman pakai ini untuk pagi hari atau malam hari dan segala acara. Oke, okay. Bisa kalian coba ya. Buat saya ini worth to buy. Selain worth to try dan tentunya worth to buy ya. Untuk packagingnya saya suka. Oleh karena itu saya bakalan beli full bottle-nya nanti kalau udah habis, karena yaitu tadi puas dalam segala sisi. Sisi packaging saya suka, benar-benar oke. Okay. Terus wanginya juga enak, terus tentunya tahan lama di kulit saya. Dan harganya wajar-wajar aja ya, masih setara dengan harga-harga parfum designer lainnya. Oke, semoga kalian puas. Buat kalian yang penasaran atau belum pernah punya parfum dari Elisab ini ya, bisa kalian coba. Bisa kalian beli seperti saya, ukuran kecil aja dulu 30 ml. Oke, atau mungkin ada yang ukuran travel size 10 ml, bisa kalian cari. Karena saya udah order, saya nemu yang 10 ml ya, yang travel size itu untuk yang Le Parfum, yang parfum pertamanya dari Elisab. Belum nyampe hari ini, so tunggu aja. Oke, begini aja, nanti saya mau review yang Le Parfum Essential ini yang paling akhir, yang terbaru dari Elisab. Apakah saya suka juga seperti yang Royal? Lihat saja nanti. Oke, okay, bye-bye.